Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Al-Azim bin Muhammad Amir dari kelas 5 Accountant. Saya diberitahu bahawa saya telah terpilih sebagai calon AJK tertinggi untuk Kelab Bahasa Melayu 2021. Antara pengalaman saya dalam Kelab Bahasa Melayu di SMK Muhammad Khalid adalah apabila kita melakukan satu aktiviti permainan yang dijalankan di antara ahli Kelab Bahasa Melayu. Tujuan permainan ini dijalankan adalah khusus kepada sesiapa yang ingin menjana idea untuk menghasilkan karya ataupun sebuah cerita. Permainan ini dimainkan dengan cara kita membuat satu kumpulan. Disarankan permainan ini dimainkan secara beramai-ramai. Ini kerana lebih ramai ahlinya, lebih banyak idea yang dapat dijana. Permainan ini akan dimulai dengan sesiapa sahaja. Orang yang pertama akan memulakan cerita, kemudian orang kedua akan menyambung cerita yang dimulakan oleh orang pertama tadi. Langkah ini akan diulang berkali-kali sehingga seseorang itu tidak dapat menyambung cerita yang diceritakan oleh orang sebelumnya. Ini bermakna orang yang tidak dapat menyambung cerita tersebut akan disingkirkan daripada permainan ini. Permainan ini berakhir jika hanya tinggal seorang pemain sahaja, maka dialah pemenangnya. Jika anda berada dalam situasi permainan ini, anda akan berasa sangat seronok kerana idea-idea yang dijana oleh rakan-rakan anda merupakan satu idea yang tidak dapat disangkakan oleh sesiapa pun. Sekarang, beralih kepada kelebihan yang ada pada diri saya yang boleh saya aplikasikan di dalam Kelab Bahasa Melayu ini. Yang pertama, saya dapat menjana idea dalam masa yang singkat bergantung kepada tugasan ataupun situasi yang diberi oleh guru-guru. Yang kedua, saya dapat bertutur di khalayak ramai dengan baik. Ketiga, saya rasa saya boleh menjadi seorang pemimpin yang baik kerana saya mengikuti aktiviti-aktiviti kepimpinan yang dianjurkan oleh pihak sekolah maupun pihak luar. Antara perkara yang akan saya lakukan dalam Kelab Bahasa Melayu ialah saya akan mencuba sedaya upaya untuk menjadi seorang pemimpin yang terbaik. Kemudian, dengan ilmu yang diturunkan kepada saya, saya akan memberi tunjuk ajar serta berkongsi ilmu dengan rakan-rakan yang lain. Seterusnya, saya berjanji akan bersikap profesional dalam melakukan tugasan yang diberikan oleh guru-guru. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.